mantap. Ini jahitan rapi, pemasangan semi paten yang kenceng, mantap sekali. Warnanya padu padanya menawan, dominan gelap juga terang. The Dream juga demikian, langit-langit ya. Oke, geser ke baris tengah cek lovers seperti ini. Proses pelepasan jok Brio. Ini yang lepas jok baris tengah. Baris samping ini sudah terlepas ke belakang. Iya. Pelepasan jok tinggal satu, tinggal bagian kiri. Kita lanjut proses pemasangan covernya. Ini bahan yang akan kita pasang. Dark gray sama krem. Full dark gray, dominan dark gray. Ya. Baik, kita tunggu proses berikutnya untuk pemasangan. Proses pemasangan sedang berlangsung seperti ini. Itu jok depan, ini jok baris tengah. Ini jok belakang. Kita tunggu proses sampai selesai. Oke, berjumpa kembali cek lovers. Di sore ini telah terparkir di teras hijau Dapur Carson. Ini dia si hitam pabrikan Honda, hitam bongsor. Wah, siapa lagi kalau bukan si Mobilio. Cantik menawan, hitam pekat bodinya. Kita lihat apa namanya hasil joknya. Jok harapan tangan-tangan kru TAC yang terampil. Wow, mantap. Ini jahitan rapi, pemasangan semi paten yang kenceng, mantap sekali. Warnanya padu padanya menawan, dominan gelap juga terang. The Dream juga demikian, langit-langit ya. Oke, geser ke baris tengah cek lovers seperti ini. Iya, paduan yang sangat cantik, dark gray dengan krem. Ini saku kenceng, keren. Ini baris belakang. Ya. Baik, kita geser ke pintu bagasi. Oh, mantap sekali. Cantik. Kita lihat dari samping kanan mobil. Oke.
Ini bagian driver. Keren. Baik, ulasan di siang ini yaitu Honda Mobilio. Untuk tahunnya sendiri tahun berapa ya? Tapi ini Mobilio generasi pertama. Yang ini headrestnya masih menyatu sama badannya. Gitu. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ulasan di sore ini si Mobilio. Tadi kita sudah kontak sama yang punya untuk mengambil. Tentunya kru dapur Kesen akan menyiapkan hidangan, menu-menu istimewa yang siap dipilih untuk santap siang, sore atau malam. Tuh, dapur Kesen mantap sekali. Baik, kita tutup. Iya. Buat Pruti AJ, salam sehat selalu dan semangat, yang senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik, juga kecepatan waktu dan hasil kerjaan yang maksimal. Baik, terima kasih, sampai bertemu mendatang dengan unit yang berbeda pula. Mantap selalu. Yes.